Assalamualaikum dan hai, and bersama saya Arif Ismail. Dan hari ini bersama saya ada Honor View 20, iaitu peranti berkuasa daripada Honor dengan rekaan skrin berlubang. Ia didatangkan dengan skrin LTPS LCD pada saiz 6.4 inci, chip Kirin 980 dan menawarkan pilihan memori 6 dan 8GB RAM. Ia juga didatangkan dengan kamera utama 48MP bersama sensor ToF, kamera hadapan 25MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan kaca yang cukup menawan dengan tampilan berbentuk V apabila peranti ini dilihat daripada perspektif berbeza. Ia telah ditawarkan dalam 3 pilihan warna iaitu Midnight Black, Phantom Blue dan Sapphire Blue seperti warna yang anda lihat di dalam video ini. Binaan kaca ini kelihatan mudah cala dan memerangkap kesan kotoran, namun ia boleh dilindungi dengan aksesori silikon case yang disediakan. Di bahagian belakang peranti ini turut menempatkan pengimbas setiap jari, yang mana ia dapat membuka peranti dengan pantas. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah yang juga dapat memberi tindak balas yang lancar seumpama pengimbas setiap jari. Dari segi sambungan, ia membawakan sambungan USB-C di bahagian bawah bersama-sama pembesar suara berasaskan mono. Pada bahagian atas, ia menempatkan sambungan bicu audio, proximity sensor bersama fungsi IR blaster untuk menjadikan peranti sebagai alat kawalan jauh. Ia membawakan slot dual SIM di bahagian kiri peranti, namun tidak menyokong sebarang peletakan kad microSD. Untuk rekaan hadapan, ia membawakan paparan LTPS LCD sebesar 6.4 inci bersama resolusi Full HD Plus. Paparannya kelihatan sangat baik dengan memberi pewarnaan yang lebih terang berbanding panel IPS LCD biasa. Ia juga menjadi telefon pertama Honor dengan rekaan skrin berlubang bagi memberi ruang kepada peletakan kamera hadapan. Rekaan ini yang menariknya tidak begitu mengganggu majoriti aplikasi dan permainan, namun anda masih boleh menyorokkannya pada halaman display settings. Honor View 20 telah dijana dengan sistem operasi Android 9.0 Pie yang terkini bersama antarmuka EMUI 9. Antara mukanya kelihatan lebih kemas dan lebih ceria berbanding sebelumnya dengan kebolehan tema yang boleh dimuat turun oleh pengguna. Anda boleh menggunakan fungsi full screen gesture untuk memudahkan anda menuju ke aplikasi lain dan paparan home screen dengan mudah. Bagi membolehkan anda memantau penggunaan peranti anda, ia juga hadir dengan fungsi digital balance dengan memperlihatkan masa yang dihabiskan untuk sesuatu aplikasi. Dari segi prestasi, ia dijana dengan chip Kirin 980, iaitu chip berasaskan 7nm yang turut digunakan pada Huawei Mate 20 Pro. Chip ini dapat menggalas tugasan harian anda dengan sangat pantas selain membolehkan anda menikmati permainan yang lancar melalui teknologi GPU Turbo 2.0. Ia juga menyokong 4D Gaming yang membolehkan anda mendapatkan isyarat getaran yang imersif ketika memainkan permainan. Tetapi perkara yang paling menarik, ia juga dilengkapi dengan sistem penjujukan cecair bagi mengurangkan haba ketika melakukan perkara intensif pada peranti. Seperti peranti flagship Huawei, ia juga membawakan fungsi EMUI Desktop yang membolehkan peranti diubah menjadi desktop apabila disambungkan ke paparan luaran melalui kabel USB-C ke HDMI. Ia hadir dengan antarmuka seumpama Windows 10 dan mampu menjalankan aplikasi Android dalam bentuk window. Dengan penyertaan sensor ToF, anda juga boleh memainkan permainan seumpama Xbox Kinect dengan menggerakkan tubuh anda untuk mengawal permainan. Dari segi kupaan kamera, Honor View 20 telah membawakan sistem kamera baru menerusi sensor utama 48MP Sony IMX586 bersama sensor ToF untuk sokongan pengimejan berasaskan 3 dimensi. Sensor utamanya menggunakan tata susunan quad bayer color filter array untuk kebolehan pixel binning. Dengan teknologi ini, ia membolehkan gambar beresolusi 12MP dihasilkan dengan lebih berkualiti tinggi selain mampu meningkatkan keperincian image ketika pengembaran pada waktu malam. Di dalam aplikasi kamera juga, ia telah menawarkan resolusi native setinggi 48MP, namun saya menyarankan anda untuk kekal kepada 12MP untuk kualiti dan saiz gambar yang lebih baik. Dari segi hasilannya, ia mampu menghasilkan gambar yang terang walaupun anda menggunakan mod pengembaran auto. Keperincian image yang juga dilihat tajam selain memberi keupayaan dynamic range yang impresif untuk hasilan subjek yang lebih jelas. Dengan fungsi night mode, anda juga boleh mendapatkan gambar malam yang lebih terang melalui tangkapan slow shutter speed yang distabilkan melalui teknologi AIS. Untuk kebolehan portrait mode pula, ia dapat memberi hasilan yang sangat baik dengan kemasan blur yang cukup kemas pada bahagian sisi subjek.
Untuk kamera hadapannya pula, ia kelihatan terang pada kebanyakan situasi. Namun kesan softeningnya masih ketara walaupun fungsi beautify telah dimatikan. Dari segi rakaman video, ia mampu membuat rakaman 4K yang mana dapat distabilkan melalui penggunaan EIS. Rakamannya dilihat tajam, dapat memberi penstabilan yang baik, namun warnanya kelihatan lebih ke arah kemerahan. Dari segi ketahanan bateri, ia membawakan kapasiti bateri 4000 mAh yang dapat memberi bacaan screen on time sekitar 7 jam 12 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia menyokong penyiasan pantas berasaskan 22.5 watt yang membolehkan peranti ini dicas sekitar 1 jam 29 minit dari kosong hingga 100%. Honor View 20 menyajikan sebuah peranti berkuasa yang padat dengan fungsi dalam sebuah pakej peranti yang berpatutan. Ia mempunyai rekaan skrin berlubang yang moden, chip 7 nanometer Kirin 980 bersama sensor 48 megapiksel Sony IMX586 serba baru. Ia juga dilengkapi dengan IR blaster dan bateri 4000 mAh, namun saya masih mengharapkan peranti ini hadir dengan pembesar suara berasaskan stereo. Jadi bagi anda yang mencari sebuah peranti yang berkuasa atau alternatif Huawei Nova 4 yang lebih padat dengan fungsi, Honor View 20 adalah peranti yang sangat ditujukan kepada anda melalui harga jualan RM1,999. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Honor View 20 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.